Sabtu malam 21 Juli 2018, Bupati Serolangun Cek Endra bersama para bupati dan wali kota Seprovinsi Jambi menghadiri langsung pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-48 tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Batanghari. Pada kesempatan ini, Bupati didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah setempat, Sulaiman. Kehadiran Bupati Serolongun ini tidak lain untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada 108 peserta kafilah dari Serolongun agar dalam perhelatan akbar ini dapat dijalani dengan baik oleh setiap peserta perwakilan daerah, sepucuk adat, serumpun pesko. Para kafilah diharapkan dapat meraih prestasi dan merebut juara umum pada MTQ ke-48 tingkat Provinsi Jambi ini, sehingga dapat menjadi contoh tauladan bagi generasi penerus di daerah Serolongun. Selain menghadiri kemeriahan pembukaan MTQ, pada kesempatan itu Bupati Cek Endra didampingi Kepala Kemenag bersama pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar melalui panggung utama. Juga menyaksikan penampilan defile kafilah Serolongun yang mengelilingi arena utama MTQ. Firdana Atrio, Jambi TV.